pada siang hari ini kami ingin menyampaikan sebuah pernyataan tentang isu-isu yang beredar mengenai mundurnya menteri di pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Bahwa isu mundurnya menteri bahkan jumlahnya sampai 15 terus sekarang turun jadi 5 itu adalah isu yang sama sekali tidak benar. Karena pemerintahan Pak Jokowi Maruf Amin, Kabinet Indonesia Maju tetap solid dan saat ini seluruh menteri tetap fokus kerja. Fokus kerja. Termasuk saya sudah komunikasi dengan Bu Retno misalnya, Menlu yang sudah diisukan mau mundur. Beliau ini sedang mempersiapkan diri untuk debat Dewan Keamanan PBB tentang Gaza dalam waktu ke depan ini. Jadi isu-isu ini tolong diluruskan ke masyarakat. Yang mikirin, yang buat, yang nyebarin percaya isu ini dan kita publik disuruh percaya. Padahal isu itu sama sekali tidak.